Gus dihormati salam itu enggak. Suantri gue semarat radio dang Gus diundang kebo kadang. Tapi dia nikmat ngopi dangak-dangak sewaneng era karuan kaya malah ngerasa ini kan, orang enak jadi Gus kudu khusuk kene bebas. Wes ah, kowe muni ngono lah sementing rindu ambek pangeran. Timbang kremang-kremang asut ta. Wala tataklaful qulub waliban illa bil istima' ala ta'am wal ihsan ila ba'din ba'da. Terus wala Allah ba'da dalik yartabitu qalbu maka idha at'am tahu aktaro minir tibatihi maka idha sholay tamahu jama'atan. Masyarakat buk udang jak mangan kebuli luweh mengenang timbang buk jak sholat jama'ah suwi-suwi ku malang geremeng. Lho buat ini lho jelas lho. Aksaro minir tibatihi maka idha sholay tamahu jama'atan. Wa aksabtahu al ajro. Jadi timbang kenangan bocah wiridan suwengi, bocah mangan kebuli ngopi-ngopi ku dikenang. Woi, Gus ana fi arep dijak ngopi. Jadi kayak berkat. Mboten iki ora tak vire, ora aku bagi gawe. Apa bocah babon sing nom ngalah buanter, Bab. Semula iku lho wala tata lafu al qulubu. Jadi konco ngopi lebih teringat timbang konco jamaah dari Imam Saroni. Lho tapi masalahnya di daerah awam kan kita butuh itu. Aja bidah lho mau iki cerita ngono mbok terapno ning Kudus ya mung akeh. Tapi iki kan kenangan dakwah. Nabi itu ngislamno wong Arab. Iku apa? Aslimu fa inna Muhammadan atoni atau aman la salfaqa. Masyhur. Ono wong desa jalo apa dikai-dikai terus do Islam apa? Ayo do Islam Muhammad ngekeki aku atau aman layak salfaqah ngekeki gayane wong sing ra wedi kire cekak sampe sahabat sing saleh-saleh iri dadi kunane kuno wong saleh ora irinan niki luwes saleh kok mboten jenengan sukani niku saleh pas-pasan jenengan sukani iki makne wis ra butuh servis nah iku ra butuh servis dadi normale wis kiye-kiye niku jeneng kudu diterlantar ora usah buka bersama mergo imane wis ra butuh servis tak kang alilah ora kuat gitu. Menurut saya aku tahu yang ngalih murah yang berkopi, gedeng goreng ya jelas wala'alla ba'don nas yartabitu kolbu ma'aka idha at'am tahu aktaro minir tibatihi ma'aka idha soleta ma'hu jama'at mulanya kabeh kafaratu dhunub au it'amun fi yaumin di masuk orang-orang kafaratu dhunub bentuknya kan istighosah mesti bentuknya it'amu to'am it'amu sitina miskinan kata-kata itamu asharati masakin sing ngene-ngene min ausati matut imun ahlikum au kisra ora ana kafaratu dunub wong dijak istighosa. Lho maksudnya nak kowe dosa kafaratu dunub wong fakir gak imangan niku suwenenge ra karuan. Wis dosa ngajak wong fakir ayo istighosa bareng. Wah. Ya clear ya iki ya. Mboten sampean ora kudu anut aku, pokoke ngerti nek iku ana takbire mboten ora kudu anut aku. Terus pira bab, urat ya bab, sesuai dengan kopian bab. Ya emang satu yes. Bariki kita pepek, terus tanya hati ngamalku ya, ngamal Ramadan. Terus dikai kitab, si dono halamannya tak spidol dia. Buatan, kalau buatan ngomong santri, tak lakoni dia. Kalau kondok baik bojoku, tak gue sanggup mati, dek ngamal baik iki Kudus. Wah, radu dono halamannya gue ide, ora ketemu. Terus kakian mikir ekonomis, mikir anak putus. Ampun, terus kau ketemu jong, wakana sen. 51 ya, Bab. Wakana sen, mon kepake ke sana, ampun kula. Wakana Syekh Abdul Hasan Asyadili yaqulu katsiran li ashabi a'linu bi ta'atikum idharon li ubudiyatikum kama yatadhharu ghairukum bil ma'asi. Jadi serap penting zaman akhir gak usah bakas khumul, gak usah bakas wedi riya. Taat harus kita maklumatkan karena orang lain sudah maklumatkan maksiat. Ayo wong dangdutan wong buka aurat wani panggung kowe maca kitab rawani. Suwane ini keliru Allah. Biasa manusia ora keliru. Cara banafek kajen. Kon mulang ra gelem ini ceritane banafek. Kenapa Pak ora gelem mulang jare iki kajen? Kula wedi salah iku sombong ora nabi kok. Ora salah. Jadi memaksakan gak salah iku sombong. Ora nabi kok kepengen ora salah.
nyongkone wong ku kan ramulah ku tak waduk mergo wedi salah nek cara iki kajian ora wedi salah ku sombong ora nabi kok meksa ora salah biasa salah yo jaga akhir iku maksude salah man yo salah sito aku ora salah sito salah kabeh ya tapi nek bener kabeh ora usah meksa bener ora Imam Ghazali ora nabi kok meksa emang lu loto ya cocok loto manisan jiwa guru dalik ya mahal usah barang jari kiai gus kok mahal loto manisan toh ya mahal usah ya tak bayi wa guru dalik terus wa alaikum bil iklam linnas bima manahakumullah minal ulum wal ma'arif. Orang lain bangga bernaung baik partai tertentu, bangga kenal pejabat tertentu. Kowe kudu bangga kenal Mbah Sakroni, kenal Kiai-kiai saleh, bangga kenal Mbah Sunan Kudus. Maksudnya tunjukkan kalau kita ini ghaniyun nafsi bil Quran wa bil ilmi wa bil qanaah. Orang lain bangga di Alphard, kita bangga punya qanaah. Orang lain iso seneng wisata ning gone Cina ning gone Hawe ning kita seneng wisata religi ya ning gone patok. Ana ketuane. Pokoknya tunjukno kalau kita ini enggak kalah nikmat lho. Jadi jelas sih. Berkat kalah itu jor-jor tarung itu wes. Rian juga sana ini cerita tentang kitab kita. Ono ulama itu senengannya munggah dhuwur gunung. Terus ngomong ini. Ainal muluk fi hadillah masyhur. Ainal muluk fi hadillah. Raja ada apanya dibandingkan nikmatan yang saya dapat. Rojo cik mikir rakyat. Nak salah dikontrol wong. Sewani ngontrol aku sopo jadap ini aman. Walhasil itu. Sementing ono perlawanan. Jangan sampai kita ini melihat mereka lebih mendapat nikmat. Wahai tetap latamudernah ainaika ilama matanabi azwajaminu zahrotal hayati dunya linaftina humfi. Kita tetap yakin wahai risku robbika khairu aku risku robbika kiraatul quran wa tahajud wahai kada wahai kada itu umumnya, anak gue ngelakuk ini ngonori umumnya anak gue bibar munajat terus filat datin latu takayyaf malah ta'ala munafsu ma'afiyah lagu mimperati ayu ben urip iku kepenak. Lho kula mboten sombong Pak Najib lho. Dosen-dosen profesor-profesor teng UI teng ngene UGM sewenane konsultasi kula. Pak, Pak, caranya bahagia Kak Jinan gimana? Carane dadi kiai. Lah carane jadi kiai qanaah. Lho rektor UGM ngaji kula. Iso meneng nek tak critani kok penak geus hidup. Ya penak ora piye. Ya dadi wa alaikum bil iklam linnas bima manahakumullah minal urum. Warmal, kita punya qanaah, kita taladud bi dzikri, taladud bil Qur'an. Mulane cari Imam Syafi'i ke sana mungkin kalau di Gudus mungkin beda. Tapi nek Imam Syafi'i nanti ngendikan malam ya taghanna bil Qur'an fa laysa minni illam yastahni. Wong duwe Qur'an kok kepengen dik nikmat liyane. Iku laysa minni. Malam ya taghanna bil Qur'an fa laysa illam yastahni bil Qur'an. Fatola baghairahu tapi sing istina iktifaan bil Qur'an walam yatlub ghairahu. Jadi pokoknya di Quran itu segala-galanya aku ada orang di Alphard, ada orang jadi presiden, para menteri, gak penting tapi aku di Quran ya Quran itu bisa hifdan, bisa dirosakan, bisa fikhan, bisa ya itu yang mungkin kadang kita beda kan. Sebenarnya orang seneng Quran itu gak harus, saya wapal itu gak harus buktinya zaman Nabi Sugeng ketika motivasi sahabat perang ya ahlal Quran, ya ahlal suratil bakor misalnya tiang sholat dia Qur'ani karena wakimus sholat dia zakat berarti Qur'ani karena ngelakoni wa'adus zakat final Qur'an wa al-matlu mushab wal makmul beh kayak kita zakat berarti ahlul Qur'an makanya Nabi dulu kalau manggil sahabatnya ya ahlul suratil baqarah ma'anahum langafadu suratil baqarah kadang manggil ya autiru ya ahlul Qur'an ma'ana kulak sabi nabi lai subi hafidil Qur'an tidak semuanya hafal Qur'an tapi tetap manggil ya ahlul Qur'an makanya negoni nasa'idinnya kan faman amila bil Qur'an fawa min ahli wa illam yahfadhu. Ya iya coba ketika kita ngekei warisan di Zakari Misu Hadil Unsain itu kan Ainul Qur'an cuma sing amalan bil makna. Nah yang baca itu namanya baca lafadznya. Yang baca lafadznya ya Al-Qari bil Qur'an yang mengamalkan juga Al-Amil bil Qur'an artinya fakullu hada yusama ahlul Qur'an. Itu sing kadang-kadang bahasa ini mulai hilang karena terus ada dominasi ya Hafid Hamil Hamil, hamil ya, aduh repot, nanti Jawa mari aduh. Di sini gue orang hafalatul Quran, orang hufadul hadis. Saya ini muni hamil kan mateng jadi terus. Hafidnya kan isin, kalau kesana ada yang hamil kan isin, mau perkoro kan. Kemudian, ya. Kemudian fi ada fi hamal. Hamalatul Quran. Karena dulu itu yang hadis itu hufad,
Bat hafid. Kalau yang hamil itu khusus Quran. Jadi istilah Jawa. Ya, jadi Jawa. Berkoro ono hamil meteng lho, dadi apa? Darani ngenyek Kiai Hafid malah berkoro kan. Tapi pernah ada ke sana yang dikatakan ahlul Quran imma qiraatan wa imma amalan wa imma kata wa kata. Kayak tadi Nabi manggil sahabat tuh ya ahlul Quran, autiru ya ahlul Quran. Padahal zaman itu yang hafal Quran itu kan hanya sekitar 7 sahabat. Yang hafal bil kuliah itu kan hanya 7. Karena tadi Quran ngendikan wa atuz zakat, fakullu man ata zakat fa wa min ahlil Quran. Wa kullu ma tarakal ma'asi wa taraka zina wa kata. Kan didawi pengenan wala taqrabu zina. Terus dia maqrab zina. Ya sudah dia ahlul. Tapi sekarang bahasa ahlul Quran kan khusus tadi gua hamalatul Quran gua ini. Pemana saya hafal baris bareng baris ke bawah ke atas. Aku ngomong ngene ke sana. Nak ki ngapalo baris, gua apalo papat cetane sampean tak genti jebule baris telu. Aneh-aneh, nak seneng Quran ya seneng tafsir ta fikih ya seneng ngapalo apa? Buar ya cetane dirubah aku apok. Lha sampean cek nih hadis-hadis kan autiru ya ahlul Quran. Wis jelas. Sampean delok nih Said Abdul Haddad masalah Quran ning gone aso edine aja. Faqulu man amila bil Quran wa tamara bil Quran sama ahlul Quran wa illam yahfad. Maksudnya gini loh. Sing diarani ahli Quran qiraatan ya ada, tajwidan ya ada, amalan ya. Kulo nate panas ini pengalaman kulo. Ditanya sama kita sauk wangi waroi. Kita wis mewali, cara ora hasud sithik ne wali. Tapi yo biasa wong saleh kadang hasud sithik-sithik. Wis kunane kuno kaya tadi mualaf dikeki yang konten wong saleh. Niki kulo wis saleh untuk sithik ora pati saleh untuk akeh. Wis kunane kuno wong saleh hasud sithik-sithik wis kunane kuno. Ya dados apa tadi wae sing cerita wae. Said Abdul Haddad. Said Abdul Haddad itu kan cerita tentang definisi wong sing nglakoni napa Quran. Nggih sing nglakoni Quran. Kan banyak orang yang terbentuk oleh Quran kayak Ityanu Zakat. Iqomatus iqomatus. Ketika seseorang duwe problem di utang, duwe amuk bojone, duwe amuk tangga, dia sabar itu kan implementasi ilaladina sabar. Semua kita ini dibentuk Quran dari Said Abdul Haddad. Kita sampai sekarang begini itu dibentuk jadi Quran itu sudah menjadi bagian coba fakulu muslimin taruka zina liqauli ta'ala kata fakulu muslimin taruka al-fawakhis liqauli ta'ala kata fakulu man taruka riba liqauli ta'ala kata wada rumah bagi aminar. Terus ada Quran mushafan, ada Quran amalan, ada Quran yang sudah jadi sibuh sibuh tawah man ahsanu minallahi sibuh. Wah itu lebih Qurani karena dia hidupnya sudah masbuh, sudah sauri-uripe dibentuk. Kaya kiai-kiai panasi wono ahlul ma'asi sing tau macam-macam dikandani piro sa putus asa rahmate jembar lataknatu birrahmat. Nah, terus tahu-tahu sekarang Quran itu hanya diwakilkan sama yang hafid. Itu enggak apa-apa yang tilawatan yang besok sih. Lho jejeri lho jejeri ini kan. Ora bertanggung jawab, ora perkara takdim bertanggung jawab. Ya tadi wau Gus bawa ke sana. Jadi sebetulnya yang bentuk kita itu sudah Quran. Ada Quran tilawatan, ada Quran maknan dari Imam Muzali, dari Imam Said Abdul Haddad. Ketika orang istidlal bitauhid, coba njenengan ngaji ilmu kalam. Ilmu kalam dalilnya apa? Kulau kana ma'ahu alihatun kama yaqulun atau kulau kana fihima alihatun ilawahu la fasad. Jadi ada andaikan Allah itu banyak, Tuhan banyak, pasti ini enggak ada tartib, enggak ada nizam at-tartibi karena semuanya berebut wal ala ba'duhum ala ba'. Kemudian diijawantahkan jadi kitab. Sama fikih juga gitu. Ketika ngitung Muharram bin Nasab. Ya karena hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa amatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti Muharram bin Nasab itu 7. Terus ada Muharram bin Radha wa ummahatukum allati ardhonakum wa akhwatukum minar radha. Terus ada Muharram karena musahara wa ummahatun nisaikum sama wa halailu abnaikum alladziina min aslam. Ada orang yang tidak punya dzatiyah haram tapi sedang milik orang wal musonatu minan nisa. Artinya dia tidak punya dzatiyah yang menjadi haram kita nikah. Problemnya hanya sedang milik orang itu. Lha iku jenenge wal musonatu minan.
Lu sampai ditulis fikih gitu itu bentukan apa coba? Kalau enggak bentukan Quran. Lah nek mulang fikih tak omongku iku ora usah cilik ati ora wong Quran, fikihmu iku ya Quran. Iddatul mutafa'an hazau juga kalau hamilan watul hamli. Mutolakoh kalau hamil ya watul hamli karena dewe wa ulatul ahmali ajaluhunna iyadu'na hamlaku. Ketika mutafa'an anha zaujuha iddah normal ya tarobas nabi anusina arba'at asyuri was. Nah terus tahu-tahu kita ini dijak goblok sing apal Quran jadi Quran sing iki wong fikih terus jadi tukarannya wong Quran mbek wong fikih piye ana tukaran barang ana partai-partenan. Iku jahalah niku wis tak jamin niku jahalah wis gara-gara fakultas ini. Gara-gara fakultas ada fakultas syariah apa kira tukaran. Nah sing rak sing salat dadi ra salat iku surdil. Iya. Ya sapat sing tapi ya tidak bertanggung jawab tentang mbuh ra paham fikih ra apa. Sebenarnya tidak wae kultural lho. Dipilah-pilah ini kelar. Ya repot. Jadi repot ke sana kita harus ngalahi lah. Bahwa ini harus dihentikan, tradisi itu harus dihentikan. Semua orang yang terbentuk Quran itu ya jadi ahlul Quran. Lo coba orang fikih nulis apa? Muharram bin Nasab ada 7. Ya jelas urutannya. Qurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatukum. Terus ada Muharram bin Rodo wa ummahatukum ulati ardo'anakum wa akhwatukum minar Rodo. Ada Muharram bin Musuhara. Ketika Anda nikah istri saat ini juga mertuanya Muharram bil Musohar wa ummahatu nisaikum. Terus sampai wahalai. Terus ada yang tidak ada itu semua tapi sedang milik orang lain. Iku wal musonatu. Bojone wong lah terjemahane. Nah. Duh, malah dadi kita asline. Kusak wis talem kusuk malah. Dadi maksudku lho konstruksi ini harus utuh gitu. Terus kiai fikih nerangno iku secara maknan sing kiai Quran nerangno secara tajwid. Lu susah ya opo sih saling takdim saling apa niku susah ya opo ini. Memangnya fikih itu produknya siapa? Nah mboten produk Quran produke sapa? Ana iddah ngene watul hamli iddah iku apa salah sata athar itu kan pengganti kata salah sata kuru. Karena fat kuru ora terkenal terus ifam fikih muni salah satu atharin. Sebetulnya ya tarobas tabi anfusihinna salah sata kur. Terus bahasa tarobus gak terkenal, oke ganti ida ya tarobus nabi anfusin arba'atu asyhuri wa asyra. Terus ditulis fa'idatu mutafa'an zaujuha arba'atu asyhuri wa. Itu kan pengganti kata ya tarobus, nah karena ini gak terkenal di oke kan buat nanti setelah tarobus. Terus ngerti-ngerti iku Gus ahli Quran, iku ahli fikih. Tapi lagi raja mbakmu. Pui provokator. Kan mboten enten masalah. Ketika wong faraid muni lidza kari misu khadil ben saya. Cara wong Jawa iku rong kondongan, nek cara wong kuno iku nek gendong sak pikulan. Sak gendong sak pikulan. Itu kan nulis karuban. Ya dados niki kersane ngerti lah. Ya, jadi semua orang yang ya sama wong pokrol cerita nikmate. Sebetulnya dia yang ngakoni wa ma binikmati rabbika. Wong liya diundang Gus dihormati salam ditempel. Suantri wis melarat ra diundang Gus diundang kebo kadang. Tapi dene dene nikmat ngopi dangak-dangak sowan nang era karuan. Malah ngrasani ngene, ora enak dadi Gus kudu khusuk kene bebas. Wis tak kowe muni ngono lah sementing ridho we pangeran. Timbang gremang-gremang asut ta. Lah timbang gremang-gremang asut mendingan papoh lah sementing syukur wis. Itu juga dibentuk Quran wa amma binikmati rabbika. Jadi sing dadi mantune kiai seneng mergo entuk derajat. Sing ora dadi mantune kiai seneng bebas. Penak kan. Sementing cuma maksiat ngono tok wis. Pokoke penak lah anut Quran ku penak gak ribet. Nah iku wa alaikum bil i'lam linnas bima manahakum wa minal ulum wal ma'arif. Terus piro, Bang? 474. Empat. Oh, sing nahi mungkar.
Ya niki sing kula sering cerita nggih. Dadi nahi mungkar sing terkira kan maru aminku mungkaron fal ghayruhu. Utuh napa? Beli jati sik. Jati fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati. Tapi kan redaksi itu kan menunjukkan ada tahyir bil qalbi. Ada tahyir bil qalbi. Tapi selama ini kiai-kiai Indonesia itu tahyir bil qalbi itu bentuk penyerahan. Wis rakyat naik dikandani terus nyerah. Sing penting ingkar bil kalau sementara gue di budu ahli maasi atau budu maksiat. Nah cara kita ini salah hari-hari. Tahir bil qalbi gue metode muntek, metode sosial muntek, akal muntek, terus tawajuh ning pangeran sungkem, kau membuat tirakati sudah disoleh. Gue jadi tahir bil qalbi. Nah gue lawat cok. Faya watawat jahu ahaduhum bi qalbihi ila wahi azza wa jalla fi tahiri dalikal mungkar. Wes ketemu deh. Wes ketemu saya dulu. Faya tawajjahu ahaduhum biqalbi ilallah fi taghyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmi wa syaribul khamri an syurbi fahada wa taghyir hakikatan. Dadi nek dikandani api-apian ra kenek metode apa entek sungkem munajat mek pangeran delalah barokah munajatem ditampa sing biasa syaribul khamri yakufu an syurbil khamri sing biasa maksiat yo biasa dzalim yakufu an dzulmi barokah ditirakat. Saya kira orang metode rakasil malah rapat neh, berokokan ngopi-ngopi. Gak kasil diuji meneh, bintoti metode meneh. Jadi itimat alal akal. Wali bisa orang. Ketika kandang dira kena semunajat. Cara Sunan Bunang terus itikaf nih gini pas wujudkan. Munajat, omah dikomi fa innahum la ya'lamun. Kita ini bener Imam Sa'roni. Bukti ini ketika Nabi metode rokfah enggak. Nabi layinul janib, khofdul janah. Pasti ku gak mandi. Tapi ketika Nabi Allahumma aizal Islam bi Umar, Umar dadi apik. Umma hidikami fa innahum la ya'lamun dadi apik. Artinya ati ku kena khitab tahyir ora kok malah nyerah. Dadi to mriki selama ini sing terkenal kan nyerah padha. Sasa. Ya ora ono buka lho kok jan mulus prapat do mulih dadi. Wah, saking Kang Ali wis teng ngodak ngatek tenang ya kan. Ya iki clear ya cara kula ngoten nggih kersane mboten. Lu kan jelas secara sejarah coba Umar itu gak ada yang api-apian rakyat nah, Islami karena apa? Nabi berdoa kan Allahumma aizzal Islam bi Umar. Beberapa wali-wali kan ngoten nyuwun sewu kan banyak yang disik di Sabang kan dikandani rakyat nah, sekini tirakat tawajuh ilallah adalah dirubah wali. Ya tadi gue lawa balen ini Imam Bukhari itu wafat malam Lailatul itu ya malam malam betul nah, kan gak mungkin di acara temeriki kok wah menara saya tutup nah. Nah intinya ngeten, yang di sini masalah ngeten. Kulo kan bolak-balik matur teng ya teng Pak Najib ke Gus Yana sedang teng. Kena seneng uang, gue juga ngundang. Mari ribet. Jadi Imam Bukhari itu orang top. Beliau orang Uzbek. Kalau sekarang itu Uzbek. Beliau itu ngaji teng Madinah sampai alim alama jadi al muhaddis al kabir. Bareng terkenal Gus Yana. Udah di simbol kebanggaannya masyarakat Bukhara. Dulu namanya Bukhara. Disambut, datang ke wali Bukhara itu disambut. Itu sepanjang jalan tuh semuanya tuh khimah, semuanya tuh tenda untuk nyambut beliau. Bareng piyambak empon mulang, wali Bukhari manggil Gus ngundang. Tolong jenengan rawuh di istana untuk baca Bukhari. Imam Bukhari nganggo konstitusi ilmu, al ilmu yuta layati, ya ilmu yuta walayati. Gak kerso. Terus fakana sababal wahsyah wali ini kecewa oleh penghormatan kaya ngono diutang ragil. Kan kula sore ngomong teng santri-santri, aku lho mulang kowe 10 tahun gara-gara ke ngundang nek kamu ora teko terus gedhe ngaku. Khidmatku 10 tahun ilang. Mbok ukur apik ora nak ngundang kawinmu aku teko. Mulane tak mulai pawakku, kula dhewe ora tau ngundang wong, kali bapak ora ngundang. Kula sore kandha bojo kula, nak mati iso sempet ndem ora tau ngundang. Ribet dong ora mesti mandi ngrameni ya ngono. Ingkana musinan. Ingkana musinan. Oleh darani soleh cek ditalek. Soleh-soleh tenan darani ingkana. Ya guyon tapi tenanan aku guyon. Maksud kula niku. Ya guyon. Iku lho Gus Ari. Dadi gara-gara ngundang terus dadi sababal. Wah. Wes ah, kowe de kanca apik 10 tahun. Terus anake lahir rambut tilik utawa mantu rambut tilik. Langsung ana wahsa. Segampang itu hilangi jasanya karena karep ngundang.
Iku Pak Najib nu fi masjid au fi dari fa ilam yujib ka hada fa anta sultanun fa manna min al-ajl yakuna li udrin tawa yam anil aktumul qal fa kana sababal wahsati bainahuma ay fa kana ma waqa bainahuma iku sababal wahsha. Jadi kena gue pengalaman ke sana. Angger seneng wong kok kakean karep ngundang, mesti sababal wahsha, tak jamin. Ya karena kan acara budan, bayangno Gus Pak Ramu gak teko. Kawin budan terus tetep wahsha. Lah kecuali undangan kan urusan ngaji, wasara-wasara penting, ra buka bersama kan gak apa-apa. Tapi nek undangan wis mejane ditata, kursi dikemuli. Bayangno dipinareke Gusari jebule ra teko. Kon yo muanggal nyewa wis dihormati. Rut-rut pokoke. Lah kula king pengalaman iku Mas. Kula bolak-balik, kula keluarga Lirboyo, pelosok kan akrab. Kok nek jenengan undang teko, nek mboten ndurut ampun. Jadi Gustaf ingin udang kalau tempelos saya mengutus Mbak Jamil. Mbak Jamil ranel pun rawuh tenaruan. Dan Mbak Jamil pinara Israel sana rawuh ni naruan dengan aku mobil ambulan waktu mata yang bolong. Iki orang undang nggak ngongkon aku baham je waktu. Gustaf yang ngonel pun. Aku ini kancane abahmu. Iki orang undang ngongkon waktu. Wah mana? Wah ya sih. Gengkeh. 6.5 nembung setengah maksal. Ya jadi ini pengalaman. Ya sih ya, jadi nak ngundang jadi sababal wahsyah. Karena uangku mesti dua versi kan, dua khayal. Dirawiki bareng gak teko tetap sababal wahsyah. Dan ini gue pelogi pengalaman. Supaya ilmu itu kita jaga besar. Terutama tiang-tiang sing alim alama sing jaga ilmu. Usahakan jangan ada acara sosial. Toko-toko kulo kesari, gue tuh wani-wani tenan udang. Angger acara nikah toko-toko kulo kan kulo terkenal, nanti toko mesti teko. Biasanya nggak? Acara kiai nak dituruti kan kena telu, Gus. Akad yo kiai ini, wakil keluarga kiai ini kok nembusi nganten misalnya untuk Magelang yo kiai ini. Bangku mau kiai nganggur tapi, ayo telu gini milih sitok, gini akad mawon, yes. Akad tol, barang langsung balik. Biasanya kulo naib, nah naib es teko, kon mau rumahku, naib kan ya rata-rata santri. Kon, gimana kulo teko ngakad mau balik? Dan itu sudah di tradisi tengaruan jika kulo boten terganggu tapi hak kulcer kesampaian. Jadi memandangnya kulo nak naik pesta kok. Terus ujung udang aku kurang tahun dino rong dino nyancang kiai jenis. Pokoknya acara kurang saja mau parane. Asal aku nengomah ya teko. Karena kayak ngomong sejuring seminggu nyancang wong. Lo tapi kulo nu nyun saya boten sombong nih Gus Ari. Kulo nu terkenal ikhlas ke sana. Jadi wong kampung ya tersinggung. Jadi usah acara kawin gedeng aku. Ya apa ngomong ngerawani itu lo. Balik dalam tuh. Kurang aja. Gus anak kula kawin Gus anak kato yo. Bukan apa-apa Gus anak, jaga konstitusi ilmu supaya semuanya itu demi ilmu, enggak ada wasa. Lu tahu kok kula dengan ngaji kula, lu tahu kok ilmu habab. Tunggu waktu sing mondok ngira mulai. Karena itu sebulannya ilmu enggak ada sababal wasa. Lu sak keramat Imam Bukhari itu hormati koyo ngono gara-gara undangan dadi sababal wasa. Pengen terima aku. Gue pengalaman sih, gue rasa anak iki, gue ramah Bukhari mau ini biasa wae. Cuma iki ilmu diwaca wae, cocok rasa cocok diwaca wae. Waqar al Hakim sami itu Muhammad bin Abbas kal sami itu Abu Bakar bin Umar yaqul karena sababu mufarokati Abi Abdillah Bukhari al Balad anak Khalid bin Ahmad bin Khalifah bin Daris alau ayah duro manzilahu fayakro atareh wal jame ala waladi famtana amin dalik. Jadi gue waqar la ya sauni an aku sobi sama ikoman duna komin akhorin. Walhasil jadi alim yang ngono ambek Muhibin yang wis fanatik mawon gara-gara rarawat jadi mas Allah kan kalau suwun iskulon nyuwun sering matur kemana sih bisa aku sepoi mau coba Bukhari istani hati hormat Mbak Sunan Kudus. Nah Mbak Sunan Kudus kan rawani kecewa dan ambek yang urip-urip ini kan betul mutung-mutung wah. Ini kan gue ilmu guys, betapa sosial rentan. Ya betapa sosial itu rentan. Lha iku mau terima undangan. Bayangno nek terus kiai ini utang duit ra nyaur, investasi bodong. Kiai seneng Muhibin duit investasi jebule iku masalah. Koy opo? Utawa ape umroh liwat kiai terus ra situ. Koy zaman yo mualim ngoten kan terus dadi prahara betek. Ngene iki wasane ora takdir. Dalem? Dan terus akeh wasane nang takdir. Ya ora takdir ae mak. Dan ora wasane. Sekadung pinter. Kecelakaan risiko
Lho nyuwun sewu Pak Ma'ruf Amin, wakil presiden, ngundang kula 4 kali tak turuti pisan. Kuwi karena pakai acara Syekh Hall-nya Kiai Nawawi. Di Malang enggak tak turuti, di Surabaya ndak. Sesuk Pak Ma'ruf ngerti Gus Bah itu suka Syekh Nawawi, undang di hall-nya Syekh Nawawi, saya datang. Akhirnya kula teko. Aku teko dengan Pak Ma'ruf, kula negani Syekh Nawawi betul. Ya aku sudah tahu, saya sudah dapat laporan. Ya baguslah.